Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang kita berada di kondominium Fendel setapak. Okey, kita akan buat kerja-kerja pendawaian elektrik rumah ni. Kerja yang kita buat adalah pemasangan lampu downlight, lampu hiasan, lampu gantung, pemasangan kipas, pemasangan hook jenis J. Dan juga tarik kabel untuk point di soket dan juga beberapa penambahan soket. Okey, ini adalah keadaan sebelum kita mulakan kerja. Okey, point-pointnya adalah point asal yang dibuat oleh developer. Okey, ceiling adalah jenis ceiling kapur. Asal kalau kipas, hook dia tertanam dalam siling kapur. So, sepatutnya hook yang tu tak sesuai digunakan. Dia kena pakai hook jenis J. Sebab siling konkrit dengan siling kapur dia ada gap. Gap agak besar, lebih kurang 4 inci lebih. So, sebab tu kita kena pakai hook jenis J. Okay. Ini adalah poin-poin switch socket yang kita belum tarik. Ini poin asal. Okay, dalam bilik pun sama. Ini kawan sama tamu. Kita pasang ruang tamu. Lampu track light ni, lampu track light IKEA. Nama dia barometer. Okay. Sesiapa yang berminat bolehlah cari di IKEA. Okay, sekarang ni yang ni ada beberapa point yang kita terpaksa tepuk siling untuk memudahkan kerja-kerja tarik kabel dengan pemindahan point. Untuk point kipas semua kita kena buka siling sebab kita nak pasang hook kipas jenis J. Okay. Kita nak lekat pada siling konkrit. So, kita terpaksa buka semua siling kapur pada kipas. Okay, kalau tidak kita tak boleh pasang hook kipas tu. Sebab hook kipas yang disediakan oleh developer, hook tu dia lekat pada siling konkrit. Okay, so agak tak sesuai. Yang ni pula adalah switch socket yang kita dah tambah. Ini yang kita dah tarik daripada point asal. Jadi kita guna PVC permukaan luar konkrit. Okay, switch socket kita pakai jenama Schneider V-Vase. Di kawasan dapur kita tambah switch socket permukaan luar. We'll be right back.
ni kita tengah tutup, kita nak tutup siding yang kita dah buka. Okey, kita pasang dulu dia punya tulang sebelum kita skrukan siling kapur yang kita dah potong. Lepas tu, lepas kita dah siap pasang, tu kita akan plaster licin. Okay.
Alhamdulillah semua kerja selesai. Okey, ni adalah keadaan yang kita telah siap. Semua bilik kapur kita dah tutup. Okey, lampu downlight semua kita dah pasang, lampu track light. Okey, kipas pun kita dah pasang. Okay, lampu gantung kita dah pasang. Downlight kita kipas. Soket kita dah tarik. Tarik daripada point asal. Ini lampu bahagian luar. Luar rumah. Ini lampu hiasan. Kerja dia agak rumit. Kerja yang paling payah sekali.